Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Tasawuf watruk minal azwaji, betul ya, halaman 21. Watruk minal azwaji man masa'adat fi ta'atin wakhtar uzuban fadilah. Temu sedali, coba saya lihat yang terjemah bab qona'ah, babnya iya babnya bahasan qona'ah masih mungkin baris ketiga kali, baris kedua. Oh udah baris kedua. Oh hifdzul awqat. Hifdzul awqat, Allahu akbar, salah dong. Oh, bab qona'ah bukanlah. Watasiru, ini betul ya? Iya baik, salah itu. Watasiru awqatul mubahi biniyatin. Masrufatan fil khairi fashu bila tilah, dan menjadilah oleh waktu-waktu yang mubah, biniyatin dengan niat yang baik, masrufatan yaitu didaya gunakan fil khairi pada kebaikan, fashu maka sadarlah engkau, bila tidak dengan tidak berlambat-lambat. Wallahu a'lam bissawab. Satu bait. Saudara-saudara sekalian yang mulia, satu di antara wasiat-wasiat aulia, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah hifzul awqat, menjaga waktu. Kita maklumi bahwa yang namanya waktu adalah modal kita berniaga dengan Allah. Yang namanya waktu adalah umur kita, dan umur kita itu adalah mutiara yang amat sangat mahal. Bila habis, umur itu tidak bisa kembali, dia hanya selewatan. Maka bila kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang menempuh jalan kebaikan, orang-orang yang menempuh jalan-jalan orang-orang soleh, mereka pandai mengelola dan mengatur waktu. Sampai-sampai waktu-waktu yang digunakan buat perkara yang mubah, seperti makan, seperti minum, seperti jalan-jalan, mohon maaf, ke pantai bersama istri,
keragunan ngakurin muka dengan buyut moyangnya, nengokin, iya, apa saja itu dibikin bernilai kebaikan. Jadi orang-orang yang salik menempuh jalan menuju kepada Allah, seluruh waktunya dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, semuanya bernilai kebaikan. Kalau tidak perkara wajib yang dia kerjakan, perkara sunat. Perputaran perbuatan Nabi Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai melek mata sampai merem lagi, dua, satu yang wajib, dua yang sunat. Tidak ada perkara mubah yang dikerjakan oleh Nabi. Begitu juga aslafun as-salihun yang menapaki jalan-jalan Kanjeng Rasul, dari para sahabat, daripada para tabi'in, tabi'in tabi'in, seluruh perputarannya termasuk wali-wali Allah, perputaran hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun yang dia lalui, fa'af'alus salik da'iratun bainal wajib wal mandub. Perbuatan seorang salik, penempuh jalan menuju kepada Allah, mengikuti Kanjeng Rasul, mengikuti sahabat dan tabi'in, kisaran pergerakan dia dari waktu yang Tuhan beri, dua. Satu wajib, dua sunat. Mubah tidak ada. Tidak pernah wali-wali Allah ngerjain yang mubah, ngerjainnya yang sunnah-sunnah. Loh, bagaimana makan apa sunat, minum apa sunat, tidur apa sunat? Mubah, tapi mereka rombak itu menjadi punya nilai besar di mata Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara niat yang baik. Wali Kutub dari Yaman, ulama abad 12 Hijriah, Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Qaddasallahu sirrahul aziz, beliau menasihati kita dalam hal ini. Kata beliau, wa alaika ya akhi bi islahi niyatika wa tafaqqudiha wa tafakkuri fiha, fa innan niyata imamul a'mal wal a'mal tabi'atun laha husnan wa qubhan wa sihatan wa fasadan. Kata Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam Risalatul Mu'awanahnya, saudaraku seiman sekeyakinan, upayakan olehmu untuk mendandani niatmu, untuk mengecek ulang niatmu, untuk merapihkan niatmu, merenungi perniatanmu. Sebab niat itu ibarat solat, namanya imam. Aktivitas keseharian muslim namanya makmum. Baik buruknya perbuatan muslim tergantung kuat pada baik dan buruknya niatnya.
sebab perbuatan itu mengiringi berbanding lurus dengan niat, dari segi bagus maupun buruk, dari segi sah maupun batil. Niat ini peranan. Tidak sedikit amalia-amalia bagus casing, lantaran buruk niat menjadi buruk nilainya. Kita ke Mekah niatnya biar orang tahu kalau kita pergi haji. Begitu, niat kita mau riak-riaan, niat kita mau pamer, niatnya bagus ke Mekah, tapi buruk di mata Allah lantaran niatnya buruk. Kerjaan kita duniawi, dorong gerobak, gojek, ya biasa. Buang sampah, jadi pemulung, hina, jelek kesannya. Tapi kalau niatnya lurus, benar, manfaat besar dari niat. Bahkan ada hadis yang sahih dalam Bukhari Muslim, idzal taqal muslimani bisayfaihima falqatilu wal maqtulu finnar. Bila muslim tonjok-tonjokan, berantem bunuh membunuh, maka kata Nabi, pastikan yang membunuh neraka juga yang terbunuh neraka. Yang bunuh maupun yang terbunuh masuk neraka dua-duanya. Qalu, sahabat nanya, sebab heran, sianan, udah terbunuh korban, pembunuh pelaku, udah terbunuh ujungnya masuk neraka, namanya udah jatuh ketiban tangga, istilahnya begitu. Udah celaka dia terbunuh, ujungnya celaka masuk neraka. Kalau pembunuh masuk neraka, kata sahabat, nafham ya Rasulullah, kami ngerti. Orang dia pelaku tindak kriminal, wajar masuk neraka. Lah ngapa dia korban masuk neraka juga? Nabi jawab, niat. Lah kan niatnya pengen apa? Bunuh, cuman keduluan. Niat punya peran. Innahu kana harison ala qatli sahibi. Dia di hatinya punya niatan pengen bunuh, cuman duluan. Niat punya peranan. Maka orang saleh itu, saudara, dandani niat dalam segala hal kehidupannya. Sebab la yasluhu taqarrub ilallahi azza wa jalla illa bima syara'ahu Allah minal wajibat wal mandubat. Pengen dekat dengan Allah tidak bisa cara kecuali dengan perkara yang diajarkan oleh Rasulullah, yang disyariatkan oleh Allah lewat lidahnya Kanjeng Nabi, dari perkara wajib maupun perkara sunat. Maka perkara mubah, makan, minum, tidur, jalan-jalan, ini barang mubah. Enggak makan boleh, makan boleh. Enggak minum boleh, minum boleh. Enggak jalan-jalan boleh, jalan-jalan boleh. Enggak tidur boleh, suka-suka dia. Barang mubah. Kayak nikah, barang mubah. Mau nikah boleh orang, enggak nikah juga boleh, suka-suka dia. Tapi
bila dia didasari niat yang benar, didasari niat yang lurus, maka barang mubah naik jadi sunnah. Dan itu pandainya orang salik penempuh jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan, dia sebelum makan dia niat saya makan biar kuat ngaji, biar kuat solat, biar kuat kerja, nyari duit buat anak istri kalau ke kantor begitu. Itu sebelum makan niatnya begitu. Niat saya minum biar saya sehat. Kalau sehat saya mau ibadah. Sebelum makan dia niat. Mau tidur, niat saya tidur untuk mengistirahatkan badan. Sebab badan kudu diistirahatkan besok untuk ibadahnya biar fit kembali. Bila segala sesuatu diniatkan dengan yang baik, maka tidurnya ibadah. Ngorok kenceng makin gede ganjarannya. Lowong niatnya baik, niatnya. Pertanyaannya, saudara, kalau mau makan niat dulu, enggak apa main caplok-caplok aja. Tuh berapa yang hilang ganjarannya? Begini. Yang hilang tergantung niat. Tidur niat gitu. Kita tidur-tidur aja enggak ada ganjaran gitu. Watasiru awqatul mubahi biniyatin masrufatan fil khair. Perkara mubah diarahkan menjadi yang baik, punya ganjaran banyak dengan sebab ada niat. Kita beli petasan lebaran, niatnya nyenengin bocah, ganjaran gede. Polisi sih larang begitu, tapi pabriknya enggak, kan repot juga ya. Enggak apa-apa, beli kembang api enggak bakar duit, enggak, nyenengin bocah, ganjaran gede. Enggak apa-apa nyenengin. Kayak begitu nyenengin, ngasih permen ini nyenengin. Ganjaran apa aja, berbuatnya punya nilai. Makan niatnya biar kuat ibadah. Makan pakai tempe, kuat sholat duha 2 rakaat. Sekarang ayam 4 paling enggak. Itu pas makannya ayam ngorok mulu. Waduh salah dia niat. Salah. Loh, begitu. Ini niat, saudara. Orang makanan yang halal enggak ngandung penyakit, enggak apa diniatin penyakit. Emping diniatin asam urat, asam urat. Uang diniatin. Kalau diniatin obat enggak apa-apa, obat. Begitu. Mana ada emping asam urat? No, orang Rangkas Bitung dari bupatinya sampai RT pagi emping. Siang sayur bening, itu sayur asem pakai daun melinjo, emping juga. Dohor pakai kulit melinjo yang merah-merah itu sayur lodeh, emping juga. Pagi sampai malam emping, asem urat dari bupati sampai RT-nya. Kagak. Kudunya juga dia yang asem urat. Laki itu orang larangan jarang-jarang makan emping. Itu juga kalau ada yang undang doang tuh, ada maulid kebuli ada emping. Kalau kagak sih di rumahnya enggak ada semurat. Dari mana rumusnya? Dia yang semurat. Tapi karena kita niatnya biar asemurat, asemurat. Begitu niatnya begitu. Lah niatnya obat enggak apa-apa, orang sono noh. Begitu. Emping mulu enggak apa-apa. Jadi ya niat. Di dalam kitab Zubad itu diterangkan oleh Imam Ibnu Ruslan, lakin idza nawa bi aqlihil quwa li taatillahi lahu ma qad nawa. Akan tetapi manakala niat seseorang dengan dia makannya agar supaya kuat ibadah, maka dia dapat ganjaran daripada niat. Sebab wa innama likulli mri'in manawa. Sesungguhnya bagi tiap-tiap orang akan mendapatkan
dari apa yang dia niatkan, bukan dari apa yang dia kerjakan. Ingat, al ajru ala qadrin niyah la ala qadril amal. Ganjaran itu akan didapat oleh seorang muslim sejauh mana dia punya niat, bukan sejauh mana dia punya action. Bukan niat. Contoh, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam waktu mau dibakar oleh penguasa zalim, Nabi Ibrahim pernah dikriminalisasi. Yang namanya kriminalisasi ulama bukan sekarang doang, emang dari dulu udah ada. Tahun demi tahun itu udah biasa itu. Di mana orang benar mesti harus disingkirin. Enggak sepaham dengan penguasa, habisi. Karir politiknya, keluarganya, emang begitu dari dulu, bukan barang baru. Dulu Nabi Ibrahim begitu. Sama penguasa Namrud, siapin itu api, tungku yang udah membara. Nabi Ibrahim mau dilemparkan. Nabi Ibrahim waktu mau dilemparin, sebelum nih diseret oleh algojo, ada kodok datang. Kodok. Tahu kodok enggak? Hah? Tahu. Bapak-bapak ini pernah enggak lihat kodok loncat? Hah? Sering. Ya Allah, saya mah belum pernah. Timbang lihat kodok aja loncat. Saya ulang, Pak Jalim. Pak Jalim ini pernah enggak lihat kodok loncat? Hah? Pernah? Kalau saya belum pernah. Timbang lihat kodok aja loncat. Biasa aja. Jadi itu kodok ngadep ama Nabi Ibrahim alaihi salam. Kata kodok, tenang Ibrahim, kami siap membela. Namanya Abi, aksi bela Ibrahim. Begitu namanya. Itu ada itu. Itu kodok nih, siap bela. Akan saya padamkan api Namrud. Begitu. Tenang Ibrahim, jangan takut. Itu kodok ngomong sama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim balik bertanya, kodok, pakai apa Anda pademin api membumbung tinggi? Kata kodok, kami ini, bahasa Arabnya difda, kami ini binatang amfibi. Jadi di dalam diri kami ada tangki air, penyimpanan air. Kodok itu ada penyimpanan air, tangki. Sehingga dia di daratan bisa hidup, wong punya perbekalan air dalam dirinya. Itu kodok. Jadi kami ini ada air, entar kami bakal siram pakai air kami, begitu. Biar padam tuh api. Pertanyaannya saudara, ada berapa ribu liter air pada tangki kodok? Hah? Seliter ada enggak? Keseliter aja kagak ada. Tapi kodok udah siap mau padamin. Nabi Ibrahim nanya. Pakai apa? Lu air ada, ane semburin namanya. Kata Nabi Ibrahim, mana padam. Air di badan ente dikit, mono api gede banget, mana padam. Kata kodok, aduh Anda ini bagaimana Ibrahim, Anda kan gelarnya Khalilur Rahman, kekasih Allah. Yang penting kan kami niat. Urusan padam urusan Allah.
Begitu. Yang penting kami siap bela ulama. Urusan Padam itu bukan urusan kami. Coba. Kodok. Wa inna malikulli mri'in manawa. Sesungguhnya bagi tiap-tiap orang punya nilai besar tergantung niatnya. Maka gara-gara kodok siap membela ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlid difda. Rasulullah mengharamkan kepada kita umat Islam membunuh kodok. Haram. Kenapa? Kenapa? Gara-gara dulu punya niat membela ulama. Niat. Enggak bisa timbang air segitu doang. Niat. Maka niat ini penting. Niat. Niat penting. Lain dengan cicak. Wazagh bahasa Arab, cicak. Waktu Nabi Ibrahim mau dibakar itu cicak setuju, langsung aja dia nyebar di media sosial, hore Ibrahim mau dibakar, setuju. Dia pendukung daripada Namrud sebagai penista agama. Itu begitu, bukan baru, dari dulu. Maka si cicak bilang sama Ibrahim, Ibrahim mampus lu mau dibakar, tar biar apinya tambah gede, kata cicak. Gua bikin gede lagi apinya. Nabi Ibrahim pun nanya sama cicak, bagaimana anda mau gedein caranya? Gua tiup, gua kan bisa niup. Mulut cicak sama mulut kita gedean mana? Lama kita aja mulut gedean kita, cicak mau niup. Gara-gara cicak niat ikut mengkriminalisasi ulama, maka di dalam ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunat membunuh cicak. Bila satu jepretan, ganjarannya kayak ngorban 100 ekor unta. Sejepretan mati. Orang dulu di musola dilanggar itu kalau dalam Jumat karet jepret. Betul enggak? Tuh orang dulu tuh sadali itu tahu. Emang begitu. Dua jepretan 50 ekor ganjarannya. Tiga jepretan 25. Begitu. Empat kali enggak ada ganjaran, kelamaan. Nol. Kalau mati nyampe empat kali. Lah begitu ya. Itu begitu. Dari apa itu cicak sunat dibunuh? Niat dulu. Jadi kita jangan sampai kagak, jadikan hari-hari kita ganjaran besar. Niat tidur, niat kita mengistirahatkan badan. Niat sebelum tidur makan, niat saya makan agar kuat ibadah, kuat bekerja. Sebelum makan tuh niat. Pasang di hatinya niat makanan ini. Kalau diniatin kuat niat. Lah kita udah berapa yang masuk sepiteng yang kagak ada ganjarannya? Gara-gara kagak niat. Apa enggak rugi kalau umur sekarang kita 60? Apa udah enggak sia-sia banyak banget ganjaran yang hilang? Enggak ada ganjaran. Maka salik, orang yang menempuh jalan menuju kebahagiaan akhirat, perputaran waktunya dairatun bainal wujub wal mandub. Perputarannya antara yang wajib dan yang sunat. Sebab dalam kaidah hukum, lil wasail hukmul maqasid. Bagi media sama dengan hukum tujuan. Bila tujuannya bagus, maka media ini jadi bagus.
Maulid tujuannya memperkenalkan Rasulullah. Acara yang disusun bagus. Bagus. Masalahnya sekarang payah ini maulid buat kampanye ini. Ini bagaimana? Jangan maulidnya, jangan. Jadi kalau tangan itu kotor, jangan dipotong orangnya. Bersihin aja yang kotornya. Objektif pandang. Udah nyumbang kagak, nyelak melulu adanya. Begitu, kan ada yang kayak begitu ya. Yang mana orangnya? Enggak ngaji, susah juga nasihatin kalau orangnya kagak ngaji. Begitu. Nah ini bagaimana? Pakai baju, niat saya pakai baju menutup aurat yang diwajibin oleh Allah. Makin mahal bajunya, makin gede ganjarannya. Ini ada bos BHS. Begitu saudara. Begitu. Jadi begitu. Niat apa aja yang bagus-bagus niat. Jadi kita enggak bisa. Saudara bangun rumah niatnya biar dia kita bisa ibadah. Makanan nih saya ajarin. Saudara belanja di mana? Indomaret apalagi ya hipermart apalagi namanya itu ya Giant apa aja dah. Belanja kopi gula niatin buat tamu. Niatin buat tamu. Beli kopi kok banyak? Iya buat tamu. Beli sedus tiap hari enggak ada tamu ngopi lagi sampai habis tamu kagak ada dapat ganjaran apa niat lo saudara enggak ada beli kopi sedus enggak ada niat buat tamu enggak ada ganjaran sama perbuatannya tapi enggak ada ganjaran begitu cuman masalah niat doang sama tapi punya ganjaran buat tamu apa aja buat tamu beli aqua 2 dos 3 dos buat tamu habis makan seret minum habis sampai habis kata bininya mana tamunya bang ya kita yang penting udah niat buat tamu tamunya enggak ada ya kita makan begitu dapat ganjaran dapat ganjaran jadi niatnya bagus kita mau kopi udah beli banyak ada tamu diajak ngobrol aja mulutnya berbusa tamu udah 2 jam udah ya saya pamit enggak ngopi dulu ya Allah pertanyaannya itu enggak ngopi dulu dijawab iya enggak dijawab enggak ya enggak ini repot ini orang nanya begini iya jangan jadi kita niatnya orang niatnya jadi yang bagus-bagus niatnya yang bagus-bagus niatnya nyenengin orang gede ganjarannya jadi jadikan apa aja niatnya begitu niatnya rumah gede buat tamu lumayan enggak ada tamu dapat ganjar begitu jadi jangan takut niat ini saudara niat jadi pasang niat yang baik jadi watasiru awqatul mubai biniatin tidur ama bini boleh kita tidur ama bini wajib kagak mubah kita udah punya bini mau tidurnya di atawab mulu bini kita sendiri enggak apa-apa boleh tapi kalau kita tidur ama bini niatnya biar Allah kasih keturunan kasih anak yang soleh niatnya sampai 10 tahun belum punya anak ganjarannya gede dengan dia tidur sama bini ngusap-ngusap bini sekali usap 10 dosa hilang 10 kebaikan ditulis sama Allah baru ngusap sekali doa apalagi sampai berkali-kali ngusap
Masalahnya udah nini-nini, biar udah nini-nini usap aja. Jangan kagak diusap ya bini. Begitu, itu kejem amat dia. Usap aja. Iya usah. Dia seneng. Iya perhatian. Tidak ada manusia yang paling romantis di dunia kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia. Ini ajaran belum tentu orang tukang ngaji aja ngamalin, apalagi yang kagak ngaji. Saya mau tanya sama yang ngaji. Nih mau nanya. Nabi, saya komentari dulu sebelum nanya. Nabi itu kalau mandi bareng sama istrinya. Nabi udah umur 55 sampai 58. Siti Aisyah masih muda. Termasuk Siti Maimunah udah tua umurnya. Kalau mandi sebak berdua. Nabi sebak berdua, bak berdua, gayung dua, bininya sebelah sana, Nabi sebelah mari mandi. Saya mau tanya, saudara udah pernah belum? Tuh pertanyaannya. Tuh, udah pernah belum? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Belum pernah maulid. Waduh, buat apa itu maulid? Amal. Nabi itu romantis. Mandi ya bareng sama bini. Bareng. Itu Nabi. Jadi menumbuhkan kasih sayang. Begitu. Laki itu yang ngaji, boro yang kagak ngaji, yang ngaji kagak ngamalin. Itu ajaran Nabi, cobain dah. Besok pagi dah, Sabtu kan libur tuh. Mandi. Begitu dah. Nah, jangan pakai lama-lama. Gimana Pak Jalil? Eh? Apa? Lu bagaimana wong ganjaran gede kok sama agama kok malu? Loh, bagaimana? Ama Allah ya malu. Ama siapa lagi kita bakal malu? Sedeng lu bang, kata bininya. Tuh gara-gara agama udah hilang. Dikata miring. Enggak tuh. Ini lo ajaran. Mandi sebak berdua. Lihat itu hadis-hadis sahih Rasulullah. Kayak begitu. Muda Nabi, udah kakek-kakek. Siti Khadijah wafat udah hampir 50 Nabi umurnya. Mandi menyenangkan. Tuma ya Allah. Jangan kita. Jadi maka inilah perkara yang mubah jadi ganjaran. Gitu. Mau ngapain lagi kita sholat ya Rabbana. Udah malas dah kita mau sholat muda. Gak kuat yang kayak-kayak gitu aja tuh. Ngerjain mah sholat mah malam. Duh gak kuat kita mah. Pengennya ngorok mau. Kalau ada bola sih melek. Begitu. Dah yang ringan-ringan aja kayak begitu. Mandi, mandi. Bagus. Kayak begitu. Gimana? Oh iya boleh. Begitu. Boleh beli bak. Enggak usah ember aja ember. Jangan buang-buang duit nantinya. Ntar ngutang lagi kan. Udah yang ada aja mandi berdua. Biar pernah masya Allah. Digosokin badan bapak belakangnya sama bininya. Enak gak Jabri? Loh iya. Ya Kari. Ini dipakai. Barang mubah ganjaran gede. Gitu. Bagus. Begitu. Barang mubah. Gimana Jalib? Dikata gila. Enggak apa-apa kan daki di belakang. Siapa yang mengusapin sendiri enggak bisa. Bini kan cakep.
Ya kari. Gimana bu? Ibu dikosokin sama suaminya, enak enggak? Wah Allah, Islam agama yang indah, ma aksana hadaddin wa ma atyaba. Alangkah indahnya ajaran agama ini ya Allah. Alangkah mesraknya Islam punya ajaran. Begitu saudara. Indah Islam. Indah. Begitu. Enak ajaran. Menarik. Begitu. Paling tidak biar pernah dah seumur hidup sekali mama mandi bareng. Kata bininya udah makasih bang gitu. Makasih maksudnya. Saya pernah dengar itu di Bintaro makasih itu. Udah mesen terakhir. Ayo makasih itu ya begitu ya. Begitu. Iya yeah, bukan begitu ajaran Nabi amalin mumpung hidup. Biar kelak di akhirat diakui sama Rasulullah. Udah saya pernah ngamalin ajaran ini. Begitu. Ya Allah. Indah ajaran menarik sudah. Menarik. Menarik. Begitu menarik. Ini makan. Makan. Duit. Ngasih yatim. Ngasih fakir miskin. Ngasih istri. Ganjarannya gedean ngasih istri. Ngasih makan istri itu. Makan restoran. Ma duduk. Udah duduk aja gua makan ambil aja apa aja. Begitu. Paling gede ganjarannya. Bu, lakinya begitu enggak, Bu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, udah duduk makan. Dek. Enggak mau. Enggak bawa tiker. Takut bawa tiker. Iya, iya. Iya, iya. Emang begitu saudara, besar, besar. Ganjaran pakai baju, minum, begitu. Jadi barang dunia, kalau niatnya yang baik, ganjaran. Tapi kalau maksiat, enggak. Enggak berpengaruh, niat yang baik pada maksiat tetap dosa. Niatnya baik, ada orang lagi ngomongin orang. Kata kita, oh iya begitu ya. Niat kita nyenengin dia, dosa juga. Walaupun niatnya nyenengin dia, dosa gak bisa. Jangan begitu. Begitu. Wudu, bagus. Pakai kencing, niatnya wudu. Gak jadi. Jadi ada aturan. Intinya orang soleh itu segala yang mubah-mubah tidak mubah buat dia, dia rombak menjadi berpahala dengan niat. Dengan niat. Jadi enggak apa-apa sudah. Saudara rumahnya beli AC, nyenengin istri, isi AC, senengin ganjaran. Toh kita dapat juga. Pokoknya apa aja. Nyenengin ganjaran. Jadi biar enak begitu niatnya. Jadi niat ini ngerombak makan niatnya biar kuat ibadah bukan senang-senang doang. Tidur biar orang tidak jenuh dalam hidup kalau ndak ada istirahat jalan-jalan monggo. Kita bersetubuh dengan istri niatnya biar punya anak untuk memperbanyak umatnya Nabi Muhammad ganjaran besar. Duduk di masjid kita nih beda-beda ganjarannya. Niat kita sholat maghrib dari rumah, dua niat i'tikaf di Masjid At-Tawab, tiga niat ngaji, empat niat silaturahim. Wah banyak ganjarannya. Tergantung niatnya. Niat itu. Jadi apa aja dijadikan niat. Kenapa kadang saya suka tegur-tegur tuh udah dipasangin lekar enggak dipakai tuh. Biar dapat ganjaran dia udah niat berbuat baik, kita juga berbuat baik niat nyenengin orang. Begitu. Kan ganjaran niatnya. Begitu.
Jadi pasang niat yang baik dan itu mendapatkan ganjaran yang besar. Saudara nyari duit, niatnya mau sedekah. Nyari duit niatnya biar ziarah ke Rasulullah. Pala jadi kaki, kaki jadi pala. Sorga, saudara. Sorga. Kata Nabi, inna minad dunubi dunuban la yukaffiru salatun wala siyamun wala hajjun wala jihad fi sabilillah illal humum fi talabil ma'isha. Ada di antara dosa yang dilakukan oleh anak manusia, kagak rontok dengan solat 1000 rakaat tiap malam, kagak, saking gedenya tuh dosa. Kagak rontok dengan puasa, kagak rontok dengan haji, kagak rontok dengan jihad. Rontoknya dengan pusing nyari duit buat anak bini, keringetan, gojek. Rontok itu dosa. Niat. Jadi niatin yang benar. Kalau kita niatnya kerja di kantor adalah ibadah, ndak bakalan korupsi, sebab ibadah dengan dosa ndak nemu. Niatnya. Niatnya. Kalau benar kita niat jadi anggota dewan, jadi apalagi kita hatta jadi presiden, niatnya benar. Ganjaran gede kalau niatnya benar. Tapi kalau sudah enggak benar, bagi-bagi duit lah, bagi-bagi centong, begini, begitu yang kagak. Waduh, repot. Enggak bisa. Jadi kita orang apa aja barang mubah niatin. Niatin. Jadi bisa bermanfaat. Niat merombak yang biasa menjadi luar biasa gara-gara niat. Yang biasa menjadi punya nilai luar biasa di mata Tuhan yang Maha Kuasa gara-gara niat yang baik. Niat yang baik. Maka pasang segala apa saja. Saudara demen bikin kolam ikan di rumahnya, niatnya. Nabi itu demen sama percikan air, demen sama tanaman yang ijo-ijo, niatnya nyontoh Nabi. Bikin taman, bikin kolam ya ikan, ini griwe itu air. Ganjaran gede kalau niatnya ini. Niatin agama. Itu begitu, saudara. Ala kulli hal, salik menjaga waktu selalu punya nilai dan punya mutu, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin, Allahumma amin. Segini saja, ada pengumuman dulu dari Ustaz Haji Sardi.